بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أعزنا بالإيمان به وهدانا إلى عظيم بشريعته وأسعدنا باتباع أفضل رسوله اللهم صل على سيدنا محمد Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira Amma ba'du Ibu-ibu jemaah sekalian dan para pemeriksa Jek TV dimanapun anda berada Alhamdulillah pada Kesempatan kali ini kita berjumpa kembali Dan semoga perjumpaan kita pada kali ini Diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Kita juga mendoakan untuk pemirsa di rumah Semoga dimudahkan rezekinya Amin, amin. Dan senantiasa beribadah kepada Allah Amin, amin. Alhamdulillah Setinggi-tinggi puji Sedalam-dalam syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah ianya zat yang maha mulia Ianya zat yang tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya yang senantiasa berharap kepadanya. Allah, ianya zat yang tidak pernah menelantarkan hamba-hambanya bagi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha, zat yang tidak pernah meninggalkan hambanya bagi hamba-hamba yang senantiasa berdoa kepadanya. Dan Allah Zat yang maha mencukupi kebutuhan hamba-hambanya, namun kadang-kadang hambanya saja tidak ingat dan tidak tahu. Dengan berupa nikmat karunia diberikan kepada kita semua, senantiasa selalu ada rasa syukur kita kepada ianya Zat yang maha mulia. Kemudian, sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa saja yang salawat mansalla alaiya salatan wahidah Siapa yang salawat kepada baginda Rasulullah satu kali saja Sallallahu ala asyara salawatin Allah balas sepuluh kebaikan dan Allah hilangkan asyar khati'atin dan Allah hilangkan sepuluh kejelekan sepuluh keburukan darinya wa darajatin Allah angkat sepuluh derajat kemuliaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ibu-ibu dan para pemirsa Jek dimanapun anda berada <tik> Alhamdulillah ma ada suatu hal yang kadang-kadang kita lupa mensyukuri yakni kita ibu-ibu bisa hadir di dalam majelis ilmu seperti ini juga mungkin untuk pemirsa di rumah yang belum sempat untuk bisa hadir dalam majelis ilmu tapi ingat di dalam majelis ilmu ini adalah majelis yang sangat mulia majalasa kaumun majelisan Tidak ada satu kaum orang-orang yang berkumpul, ibu-ibu seperti ibu-ibu sekarang nih, berkumpul tidak ada suatu perkumpulan yazkurunallah taala ia berzikir kepada Allah, baik zikirnya lewat ucapan, baik zikirnya lewat pendengaran. Illa haffat bihumul malaika wa ghasyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Ada tiga Bu. Yang pertama ia dikelilingi ibu-ibu sekarang ini bidadari dari Di bidadari majlis taklim apa namu? Bidadari majlis taklim makomul hidayah. Wah, kata bidadari banyak yang senyum nih, merasa cantik kayak ini. Pertama orang yang senantiasa hadir dalam majlis ilmu dalam majlis zikir dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat turun untuk menjaga orang-orang yang hadir di sini. Apa yang dilakukan oleh para malaikat? Doakan oleh para malaikat. Apa doanya? Allahumma zirallahum warhamhum. Ya Allah ampuni. Orang-orang yang berkumpul berzikir, ya Allah. Ampuni ibu-ibu di majlis ta'lim maqamul hidayah. Dan rahmati mereka ya Allah. Berikan rahmat kepada ibu-ibu majlis ta'lim maqamul hidayah. Ini betapa besarnya. Yang kedua, wa turunnya kerahmatan. Kita, ya hanya itu yang kita harapkan di dunia ini. Kita sholat, kita puasa, kita ibadah. Tujuan yang tertinggi adalah mendapatkan rahmatnya Allah. Dan yang sekarang ini seperti ini. Hadir dalam majlis zikir, hadir dalam majlis ilmu. Tanpa mengucapkan sesuatu apapun, kita diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua. Yang ketiga, wa fi indah. Allah sebut namanya, Allah bangga-banggakan namanya di sisinya di depan makhluk yang mulia. Siapa? Para malaikat. Ibu-ibu yang hadir dalam majlis ilmu, orang-orang yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Allah membanggakan dirinya di depan makhluk yang mulia yakni para malaikat. Apa kata Allah? Ya malaikati fa anni qad wahai para malaikat wahai para malaikatku saksikan mereka yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah ibu-ibu majlis taklim maqamul hidayah ghafartu sudah kuampuni dosa mereka kemarin mereka gibah sudah kuampuni dosanya kemarin mereka berdosa kepada aku sekarang sudah kuampuni luar biasanya oleh karenanya bagi ibu-ibu betahlah dan senanglah untuk hadir dalam majlis zikir, hadir dalam majlis ilmu juga untuk pemirsa Jack TV dimanapun anda berada. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari ini insya Allah kita akan membahas tema pentingnya zikir di dalam hidup dan kehidupan kita. Kata-kata zikir ini mungkin sudah sering sekali kita mendengarnya. Namun perlu kita ketahui bahwa perlu kita sadari kita jarang sekali berzikir di dalam hidup dan kehidupan kita. Kata-kata iman dan zikir ini sangat berbeda, namun tidak bisa dipisahkan. Ya ayyuhalladzina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi ala bi dzikrillah tadma'innul Wahai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tentram hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat: dengan berzikirlah hati kita bisa tenang, hati kita bisa tentram. Oleh karenanya, kita harus jaga diri kita, gunakan waktu kita semaksimal mungkin, gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada suatu amal yang lebih dicintai oleh Allah kecuali zikir kepada Allah, menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini memang nikmatan yang banyak as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang memang orang ini sering lalai sehingga sebab kelalaian tersebut membuat mereka rugi. Apa nikmat tersebut? As-sihhat Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ketika mereka sehat, cuek saja, tidak pernah zikir, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah ke masjid, tidak pernah hadir dalam majelis ilmu. Ketika sakit, baru hai oh, pengen, saya nak hadir di majelis taklim, maqomul hidayah. Pengen, saya hadir, tapi ketika sudah sakit, yang kedua, ketika ada kesempatan, kita lupakan, kita lalaikan. Ketika sudah sibuk, baru hai pengenlah, saya hadir, tapi sibuk nian. Kenapa? Memang kesibukan seperti itulah sering melalaikan kita dan merugikan orang yang melalaikannya. Oleh karenanya, saya mengajak kepada pribadi saya sendiri juga untuk majlis taklim, ibu-ibu majlis taklim, makamul hidayah dan pemirsa dimanapun anda berada. Mari kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fazkuruni azkurkum kata Allah. Engkau ingat denganku, maka aku akan ingat denganmu. Fazkuruni azkurkum wa syukuruli wa la takfurun. Ini janji Allah. Janji Allah beda dengan janji caleg ibu-ibu. Kalau janji caleg juga kayak gitu. Azkuruni fazkurukum. Kalian ingat dengan aku, besok aku ingat dengan kalian. Itu pret saja itu. Pret ya. Pret saja. Tidak ada itu. Banyak manis-manisnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang sering kita baca Sadaqallahu lazim Maha benar Allah dengan segala Firmannya Maha benar bahawa Allah Ketika kita ingat dengan Allah Maka Allah akan ingat dengan kita Saya baca di dalam kitab Tangkihul Qaul Syarah Lubabul Hadis Di sana banyak para ulama menjelaskan Mentafsirkan Di antaranya Pazkuruni azkurkum itu Kita ingat kepada Allah Allah akan ingat dengan kita Kata beberapa ulama ada yang mengatakan azkuruni bi taati azkurukum bi ma'unati. Engkau ingat denganku dengan berbuat taat. Apa berbuat taat? Salat, puasa, ngaji. Ikut pengajian, selawatan, zikir. Maka aku akan ingat denganmu dengan mem memberi pertolongan. Kata Allah. Kemudian Fazkuruni bi taati azkurukum bi maghfirati. Engkau ingat denganku dengan ketaatan, aku akan ingat denganmu dengan ber dengan memberi ampunan kepadamu, mengampuni dosamu. Juga para ulama menjelaskan, fazkuruni bi syukri, engkau taat denganku dengan syukur, dengan bersyukur kepadaku, azkurukum Biziyadah. Maka aku akan ingat denganmu dengan menambahkan nikmat tersebut. Dengan menambahkan rasa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut yang sangat indah. Ibu-ibu majlis ta'lim maqamul hidayah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian, jika hari ini kita tidak menegur hati kita, menegur diri kita untuk senantiasa ingat kepada Allah. Kapan lagi kita padahal setiap hari ingin Allah itu ingat dengan kita, ingin padahal kadang-kadang kita, hai Allah ini, Ck, dak ingatnya dengan saya. Ya Allah ampuni ampuni saya Allah minta ampun dosa gitu. Ya Allah minta ini ya Allah tolong ya Allah hanya kepadamu aku minta pertolongan ya Allah. Sebelumnya kemana aja? Enggak ingat, tidak mengingat Allah, gimana Allah mau ingat kita? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir mengingat Allah adalah jawaban yang terbaik untuk diri kita saat ini, supaya kita bisa mendapatkan jawaban ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita lanjutkan uh, di segmen selanjutnya membahas tentang bagaimana cara untuk bisa kuat. Selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu-ibu Majlis Alim Makomul Hidayah dan para pemirsa kita kembali lagi dengan program Lensa Kolbu tentunya membahas tentang mengkaji tentang kajian-kajian Islam yakni melanjut dari pembicaraan kita selanjutnya yaitu tentang bagaimana kita bisa senantiasa berzikir kepada Allah ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi memang Zikir ini adalah suatu kekuatan untuk kita supaya mendapatkan kekuatan selanjutnya. Misalnya, misalnya gini. Kita ingat dengan Allah ketika senang, maka kita ketika kita sempit berdoa kepada Allah, Allah akan ingat kembali dengan kita. Di dalam kitab Tangkihul Qaul juga Syarah Lubabul Hadis dijelaskan engkau ingat denganku ketika di atas bumi maka aku akan ingat denganmu ketika fi baltiniha, aku akan ingat denganmu di dalam buminya dalam artian kita ingat ketika kita ingat kepada Allah di masa hidup Allah ingat kita ketika di dalam kubur jadi kita berkekuatan dengan zikir semasa hidup untuk mencari kekuatan setelah matinya nanti jadi tidak bisa mengatakan tidak bahwa memang zikir ini sangat penting ada di dalam hidup dan kehidupan kita perlu kita tanamkan di dalam diri kita untuk senantiasa ingat 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 dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa ingat? Pertama, bagaimana bisa selalu zikir kepada Allah? Kadang-kadang mau berzikir tapi lupa, tapi banyak aja alasannya. Itu alasan saja itu. Padahal memang orangnya yang malas berzikir. Nah, itu ada aja alasannya. Sibuk saat lagi masak saat ngurus anak saat. Iya, betul, tapi itu alasannya saja. Kata guru saya ketika di pesantren dulu, kalau orang itu kalau ada kemauan pasti ada ribuan cara. Namun ketika tidak ada kemauan maka juga ada ribuan alasan. Jadi kalau dak zikir itu bukan dak sempat, memang itu alasannya supaya dak zikir. Nah, ya jadi senantiasa perbanyakan zikir. Bagaimana pertama? Cari kawan. Cari kawan. Kalau kita sendiri kadang memang kalau lupa ada yang mengingatkan, cari kawan. Bagaimana cari kawan? Hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam majelis zikir, hadir dalam majelis taklim, hadir dalam pengajian. Ada kawan ketika kita lupa ada kawan yang mengingatkan kita. Jadi memang konsep kehidupan ini uh, yang diajarkan oleh uh, Nabi uh, kalbunian kita ini seperti Bangunan ya, syuting saling menguatkan, saling mengingatkan. Jangan sebaliknya, saling meremehkan, saling menghancurkan, saling merendahkan. tidak boleh saling mengingatkan, saling menguatkan. Ketika misalnya si ibu, si ibu ini sudah lupa, oh, yang ini mengingatkannya. Ketika ibu ini sudah jarang ke masjid, bapak ini suaminya jarang ke masjid. Ini mengingatkannya, suami istri juga begitu. Bapaknya suaminya jarang ke masjid ibunya, istrinya yang mengingatkannya. Istrinya sering buka aurat, jarang sholat, suaminya yang mengingatkan dan mengajarkannya. Saling ya aduh ba'duhum ba'da. Dalam majlis taklim juga begitu. Makanya pertama cari kah? kawan, cari teman. Jangan hidup sendiri-sendiri karena ya aduh ba'duhum ba'da. Saling menguatkan, saling me mensupport, saling mensupport. Jangan saling merendahkan. Bagaimanapun kita nak nyari kesalahan orang saja, anda jangan, jangan cari kesalahan. Hasibu amfusakum kau bela antu hasibu. Lihat dirimu dulu sebelum kamu ngorek eh, lihat orang lain. Cari kesalahanmu dulu, cari kekurangan kamu dulu sebelum nyari kekurangan orang lain. Kadang-kadang kesalahan kita kita lupakan. Kesalahan orang kekecil apapun kita besarkan kesalahan kita sebesar apapun kita kecil kan itu banyak kesalahan bagaimana nak bisa istiqamah dalam berzikir. Pertama cari teman. Yang kedua belajar. Yang kedua apa? Belajar. Sesuatu yang bisa melekat nyaman dengan kita itu ketika ada ada cinta di antaranya. Ketika ada cinta misalnya kitab uh, kita apa namanya Ya satu pasangan lah satu pasangan Se seorang laki-laki dan perempuan kalau ada cinta di antara keduanya maka mereka selalu ingin dekat ketika jauh rindu contoh ibu-ibu kan masih cinta pengantin baru ya ketika suaminya pergi kerja jauh atau gimana rindu rindu tiap malam nyanyi rindu terus mimpi tak mimpi mimpi kenapa kenapa ingin dekat terus karena ada cinta di antaranya. Begitu juga dengan zikir. Begitu juga dengan zikir. Ketika kita mau melekatkan zikir dengan kita, maka kita harus beri cinta di antara kita dan zikir. Gimana cara menumbuhkan cintanya? Belajar, pahami. Kita bisa cinta sama seseorang karena kita kenal dengan dia. Kita cinta sama seseorang ini. Kita kenal, oh dia baik, dia cantik, dia hebat, dia gini-gini. Kita kenal, maka kita cinta. Ketika kita mengenal dan mengkaji, mempelajari tentang zikir, belajar tentang agama Islam, maka ada cinta di antara kita dan zikir, maka zikir itu akan melekat dengan diri kita. Betul Ibu-ibu? Betul. Gitu, harus tumbuhkan cinta. Yang pertama, yang kedua. Setelah zikir itu lengket dengan diri kita, ketika sudah kita sering berzikir, maka di sanalah diri kita menjadi tenang, selalu tenang. Jadi orang yang bisa tenang itu diantaranya orang yang bisa senantiasa berzikir. Ala qulub. Ingatlah bahwa zikir itu bisa memberikan ketenteraman ketenangan di dalam hati kita. Jadi gini, jadi gini. Ketika kita gelisah, ya ketika kita gelisah dimanapun, misalnya kita sudah gelisah, galau, dimana-mana merenung, banyak pikiran. Padahal kadang-kadang tuh merenung, tidak tahu lagi mikir apa, tapi pusing. Nah itu anehnya, lagi banyak pikiran, tapi tidak tahu mau mikir apa. Lagi tensi, ya, lagi tensi, nak marah, saja. Jadi kadang-kadang orang tuh ketika galau, ketika resah, gelisah, yang dicarinya kesalahan orang lain. Betul, betul ya dicarilah salah suaminya, marah suaminya, carilah salah anaknya, carilah salah keluarganya, saudaranya, tetangganya supaya bisa melepaskan amarahnya dengan gelisah tersebut. Tapi lupa ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir bisa membuat ketentraman. Ingat ya, kalau sesuatu misalnya mobil, mobil atau HP lah ya, HP. Mana HP saya? HP saja. Kalau HP itu sudah nggak mau hidup, nggak mau hidup atau ngelek, berarti itu ada kerusak, kerusakan. Ada kerusakan. Mic ini misalnya nggak mau hidup, berarti ada yang ruh, rusak. Ketika mic ini nggak mau hidup, jangan cari kesalahan kipas angin, betul. Ketika mic ini tidak mau hidup, jangan cari kesalahan dinding, tidak nyambung. Ketika kita yang salah, kita yang gelisah, jangan cari kesalahan orang lain, cari kesalahan kita sendiri, sendiri. Berarti ada yang salah dengan diri kita. Apa kesalahan kita? Kita sudah jauh dengan Allah yang memberikan ketenangan, ketenangan. Itu salahnya. Kita gelisah, yang dicari salah orang lain enggak nyambung. Kalau kita gelisah, cari kesalahan kita. Apa kesalahan kita? K ternyata kita sudah jauh dari Allah yang Maha Memberi Ketenangan, memberi kebahagiaan, dan memberi ketentraman pada diri kita, maka hendaklah kita ingat, ingat, dan ingat zikir, ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu zikir sore pagi, petang, siang, malam, kapan pun, sebaik-baik zikir, zikir yang paling bagus, kata Nabi, adalah zikir di setiap keadaan, misalnya sebelum, sebelum makan, baca habis. Bismillah, saya sudah melakukan sesuatu, baca, Alhamdulillah, ketika melihat yang sangat bagus, baca, Masya Allah, bukan Subhanallah, kadang-kadang ini, kadang-kadang apalagi suami, ibu-ibu anda harus ingat, kadang-kadang suami itu melihat istrinya, Subhanallah cantiknya istriku, ingat bu, Subhanallah itu dilapaskan ketika kita melihat ada musibah, jadi kalau ada suami bilang mak subhanallah, jangan GR. Er. Nah, itu. Kalau astagfirullah kita ketika ada kesalahan, ada dosa, minta ampun kepada Allah. Ya, ketika suami nggak ngomong subhanallah cantiknya istriku, jangan GR. Er, itu musibah. Ya. Nah, itu. Maka itulah pentingnya nggak ngaji hadir dalam pengaji pengajian. Nah, itu. Nah, senantiasa berzikir kepada Allah. Allah zikir-zikir itu bisa membuatkan ketentraman bukan hanya ketentraman pada diri kita namun juga bisa membawa ketentraman di dalam keluarga kita setelah kita ajarkan diri kita ajarkan juga anak-anak kita jangan biasakan anak-anak kita ngomong yang pir, mana yang viral itu yang dia ngomongin Mbak sekarang apa yang viral itu yang sering dia ngomongin kamu nanya anak-anak kita kamu nanya kamu nanya apalagi yang yang viral aku kruk apalagi empok jeruk apalagi ah bersyanda bersyanda tidak paham juga aku itu jadi sekarang itu kesalahan seperti itu anak kita itu biak, makanya jarang ketentraman dengan anak-anak kita tuh jarang dan cara dia ngomong sama orang tuanya itu mudah sekali membuat omongan yang tersinggung orang tuanya kenapa ucapannya itu didik, dididik oleh hal-hal yang viral saja. Ibu-ibunya lupa memviralkan lapas zikir kepadanya. Ya, ke kita kita nyuruh dia, "Nak, mandi bersihan dia." Apa kayak gitu ya. Kita ajarkan, kita ajarkan yang baik. Kita ajarkan apa? Uh, zikir sebelum makan baca bismillah sering berdoa sholat ngaji Al-Quran zikir banyak zikir subhanallah zikir Alhamdulillah zikir Allahu Akbar zikir zikir banyak zikir ya, banyak zikir namun sebaik-baik zikir Abdul Zikri la ilaha illallah la ilaha illallah siapapun yang meninggal dunia dan akhir kalamnya itulah la ilaha illallah dakhalal jan nah maka ia masuk surga lapas yang kita ucapkan ketika meninggalkan dunia ini akan meniru akan meniru dengan ucapan yang biasa kita ucapkan di sehari-hari kehidupan kita ibu-ibu para pemirsa Jek TV dimanapun anda berada Betapa dekatnya diri kita dengan zikir, tergantung dengan kita menjaga rasa cinta kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Kitab Lubabul Hadis, semakin cinta kita kepada Allah, maka semakin banyak zikir kita kepadanya. Kemudian, bagaimana kita untuk uh, mengetahui zikir yang benar, zikir yang bagus, maka akan kita lanjutkan dengan segmen selanjutnya. Dan para pemirsa, tetaplah bersama Jack TV. Dalam program lensa Kolbu. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam oke okay. alhamdulillah uh, jadi kita lanjut pembicaraan kita mengenai pembicaraan sebelumnya yaitu betapa pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Kenapa zikir ini sangat penting ada di dalam diri kita? Kenapa zikir ini sangat penting ada di dalam hidup dan kehidupan kita? Karena zikir ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi menjelaskan suatu hadis yakni zikir ini adalah sebuah obat bagi penyakit. Kemudian zikir ini sebuah perhiasan bagi yang tidak bagus. Ada misalnya mobil yang rusak, yang bikin bagus itu apa? Misalnya ada yang baret, ditutup pakai dilas. Ah, pengelasnya itu kehidupan kita yang rusak adalah zikir, zikir kepada ingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Entah zikir apa saja boleh. Subhanallah boleh, Alhamdulillah boleh. Namun sebaik-baik zikir sebelumnya apa? La ilaha illallah. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra' Mi'raj itu bertemu dengan uh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berpesan kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah titipkan salamku kepada umatmu. Nabi Ibrahim titip salam salam kepada kita. Bu. Ah, jadi, bukan artis lagi yang titip salam. Nabi pernah titip salam dengan kita. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ibrahim, jadi jangan macam-macam. Kita -macam. gitu, ini dititip salam sama, Mala sama nabi Ibrah? Ibrahim. Apa salam Nabi Ibrahim? Ya, Muhammad, tolong sampaikan kepada umatmu. Tolong kabarkan, di surga itu sangat subur. Tanahnya itu sangat subur. Kalau tanah subur itu mudah ditanami pepoh, pohonan, buahan, sayuran mudah tumbuhnya. Apa tanaman yang bisa kita tanam di sana? yakni amal-amal baik, a'malus shalihat, amal-amal kebaikan. Di antaranya baca subhanallah kalimatun thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagus Zikir apa saja bagus. Yang penting mau berzikir. Zikir yang tidak bagus tuh banyak alasan tidak mau zih, zikir. Oke kita kembali. Kenapa begitu pentingnya ada zikir dalam hidup dan kehidupan kita? Karena diri kita ini hidup kita ini rentan sekali bisa rusak, bisa rapuh, bisa kotor. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada yang namanya latifah. Ada tujuh latifah titik-titik di mana di sana jalan setan menggoda kita. Ada tujuh. Pertama ada namanya Latifatul Qal Latifatul Qalbi. Mohon maaf di bawah susu kiri. Latifatul Qalbi. Sebelah kanan Latifatul Latifatul Ruhi. Sebelah atas Latifatul Sirri. Sebelah kanan atas Latifatul uh, khafi kemudian di tengah latifatul akhfa Fatul nafs latifatul qallab kita jelaskan satu-satu pertama latifatul qalbi apa itu latifatul qalbi itu ada titik di mana setan menggoda kita dengan sifat kekupuran ada di dalam diri kita kita berpotensi untuk menjadi orang yang kufur gimana maksudnya orang yang kufur ini orang yang tidak mau menerima nasihat diajarkan tidak mau dengar dinasehati, oh dia sudah merasa paling hebat. Diingatkan, sok-sok jual mahal. Ah itu sifat latifatul qalbi. Di sana setan menggoda kita, hati-hati. Yang kedua ada namanya latifatul ruhi. Yaitu sifat latifatul qalbi, sifat kekupuran. Yang kedua latifatul, kho, uh, latifatu, latifatul, ruhi. Sifat binatang jinak, binatang jinak itu gimana ya? binatang jinak itu biasanya yang tahunya itu makan, minum, tidur, kawin. Ayah, ya. makan, minum, tidur, kawin itu we, tapi berlebihan. Tidak tahu halal dan haram. Kalau yang halal tidak apa-apa, makan makanlah yang halal. Minum minumlah, kawin kawinlah selama itu ha halal. Tapi sifat latifatul rohi ini adalah dia tuh pikiran dia tuh nak makan, nak minum, nak kawin, me. dan itu dia tidak tahu tidak membatasi yang mana yang halal haram. Halal haram han hantam. Wah, itu sifatnya. Yang ketiga, itu iblis menggoda itu, Me, setan menggoda kita. Yang ketiga latifatul latifatus sirri. Latifatus sirri. Apa latifatus sirri itu sifat binatang buas? Bagaimana sifat binatang buas? Bukan kita yang jadi binatang bukan? Bukan ya. Sifat binatang buas itu suka menerkam, mengganggu orang. Bikin orang resah, bikin menyakiti orang. Juga lebih parahnya lagi binatang buas itu. Contohnya harimau nih, harimau, buas ya, harimau, harimau, ular. Ada dia dekat orang. Misalnya ada harimau dekat kita. Walaupun dia tidak ngapa-ngapain, pasti orang jadi jadi resah, betul. Orang pasti merasa tidak nyaman, betul. Begitu juga dengan orang yang terkena godaan setan lewat latifatul sir uh, latifatul khafi ini. Latifatul apa Latifatul sir ya binatang buas. Binatang buas. Walaupun dia tidak ngapa-ngapain, dia dekat orang tuh orang tak nyaman dengan dia. Kenapa? Karena memang ada sifat yang tidak bagus yang dia pelihara. Kenapa? Dia tidak menjaga dirinya. Apa penjagaannya? Nanti kita setelah menjelaskan berapa Latifah ini. Latifatul Sirri, kemudian Latifatul Khafi. Apa latif, Latifatul Khafi itu? Adalah sifatnya setan, yaitu sifat lewat ya Sifat setan itu gimana syaitan? Uh, seperti SMS ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang susah, dia senyum-senyum. Alhamdulillah, antaklah kau kan. Iya ya. Orang senang, aduh biasalah ai dia entah Pakai tuyul tah boleh ah kan aduh ya salahnya. Itu namanya sifat sayyuti nih Itu kita berpotensi seperti itu. Maka banyak orang seperti itu banyak. Jangan-jangan kita naozoh, subillak. Yang keempat satu dua tiga empat. Yang kelima latifatul akhfa. Apa latifatul akhfa itu? Adalah sifat robbaniyah ketuhanan, bukan Dian jadi Tuhan bukan. Bukan dia ngaku-ngaku jadi Tuhan, bukan. Tapi dia seperti mengaku-ngaku dengan sifat Tuhan. Sifat Tuhan apa? Sifat Tuhan itu maha agung, maha hebat, maha kaya, maha benar, maha segala-galanya, maha sempurna. Dia merasa paling sempurna di, di kalangan orang lain. Dia merasa paling hebat dekat orang lain. Dia merasa paling pintar dekat orang lain. Dia merasa paling rajin. Dibanding orang lain, dia merasa paling benar di, di kalangan orang lain itu adalah sifat yang digoda oleh se setan berpotensi kita untuk bersifat seperti itu. Lima ya, lima. Yang keenam latifatun nafs, yaitu digoda kita dengan khayalan dan angan-angan. Gimana itu hayalan ada angan-angan? Kalau lagi sendirian di rumah nganggo nganggo itu tidak apa-apa itu masih masih biasa lah kalau menghayal. Ini ketika sholat pun menghayal. Oh, Allahu akbar sholat. Mikir, ay anak aku udah mandi pun belum ya. Ha? Hai suami aku kemana lah dia Suami saya ini kemana lah dia Ah selingkuh kata ya. Itu jadi kita digoda dengan hayal-hayalan. Ya. Bukan hayalan ketika sendirian saja pegang kepala kayak gini bukan. Lah sedang sholat, sedang zikir pun, sedang solawatan digoda di dalam majlis ilmu kita digoda nak nengok kekurangan orang lain. Ah, ileh dia leh. tengok bedaknya tu tidak dak sama tebal, tebal sebelah bedaknya. Tengoklah bedaknya luntur. Ada biasalah orang lain. Nah itu. Nah itu tadi dak tahu salah orang. Dia tahu salah orang lain. Dia lupa dengan kesalahan dia sendiri. Yang ke enam, yang ke -7. sifat lauti fatul kolab. Sifat malas, enggan, pengajian ais agak lah eh, malas malas apa namanya disuruh uh, sholat agak lah bentar lagi main hp kan bentar lagi ngaji agak lah agak lah malas enggan untuk melakukan kebaikan padahal kebaikan nih adalah hadiah ketika Allah memberikan kesempatan untuk kita bisa berbuat baik itu adalah hadiah yang terbesar tidak mudah kita melakukan kebaikan kecuali kebaikan itu diberi izin dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada kebaikan kita malas nih anak melakukannya kita punya duit ada orang kelaparan malas nih anak ngasih nak sedekah itu ah itu sifat yang digoda oleh setan jadi ada tujuh tadi ya pertama latifatul latifatul qalbi latifatul rohi latifatul sirri latifatul khafi latifatul akhfa latifatul nafs latifatul qallab ya itulah betapa pentingnya kita menjaga zikir. Kenapa? Karena dengan zikir kita bisa menjaga sifat-sifat tersebut. Ya, kita penuhi diri kita dengan zikir sehingga sifat-sifat yang kita berpotensi melakukan sifat yang tidak bagus tersebut bisa terhentikan oleh zikir. Ingat kepada Allah, Allah karena memang sebelumnya tadi ala bi zikrillah mainul qulub zikir bisa memberi ketentraman, bisa menjadi ketenangan di dalam hati dan kehidupan kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah sudah tahu betapa pentingnya zikir dalam hidup dan kehidupan kita, maka hendaklah kita badiru Bil amal-amal kita mulai dari sekarang untuk senantiasa mengisi waktu-waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan uh, pada permisah tetap bersama kami di program lensa kolbu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Yusnaini Masjid Taklim Majelis Taklim Masjid As-Saadah uh, Curhat Ustaz Iya Bu uh. Ya dong ya eh. uh -uh. <laughs> uh, Saya mau menanyakan Am, saya minta ciri-ciri empat golongan orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan empat golongan hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ustadz dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustad. Iya Bu. Uh, semua zikir itu baik dan bagus. Bagus. Apakah ada zikir yang sangat disukai Allah dan apa aja zikir yang sangat dahsyat gitu? Demikian, Syat demikian Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminah dari Masjid Mahkamul Hidayah. Di sini saya mau tanyakan Pak Ustaz, kan kita ini beribadah ini dzikir selawat, semua itu apa yang diperintahkan Allah itu semua kewajiban kita. Nah, saya pengennya itu gimana caranya kehusukan kita kepada Allah supaya kita tuh istilahnya tidak mengerawang gitu. Gimana kita sholat harus husu menghadap Allah jangan eh ingat itu ingat itu yang saya katakan tadi kan nah, harus nyelawang situ ke sini. maksud saya tidak. Gimana cara dan trik-triknya kehusukan kita ya. itu dalam beribadah. Iya dalam beribadah gitu. Saya rasa itulah Pak Ustaz lebih kurang saya mohon maaf. Wabilahi tapi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, saya punya dua pertanyaan, boleh ada atas? Wah, boleh, bu. boleh, boleh. Yang pertama mengenai zikir tadi, uh, saya pernah dengar ceramah semua zikir itu sudah dirangkum di dalam Al Qur'an. Apakah boleh kita menggantikan zikir itu dengan membaca Al Qur'an saja? Nah, boleh apa tidak, gitu ya? Dan yang kedua. Uh, sering kita mendengar ayat sajadah, ayat sajadah itu apalagi di hari Jumat. Sering, uh, membaca, ya. ya, sering imam kita membacakan surat sajadah, dan langsung, langsung kita sujud. sujud. Nah, bagaimana kalau kita sedang membaca Al-Quran, kita menemukan ayat-ayat sajadah itu? Apakah kita langsung sujud atau uh, berdiri takbir, langsung sujud? Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, saya jawab semampu saya, ya. Kalau enggak, ya, CPR ada beberapa hal yang memang itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada beberapa hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, baik di sisi Allah dan buruk di sisi Allah. Oke. Okay. Pertama, ya, secara dasar, yang pertama yang paling baik di sisi Allah tentunya. Allah berfirman dalam Al-Quran muhsinin Berbuat baiklah Sesungguhnya Allah cinta yuhibbul muhsinin Cinta kepada orang-orang yang senantiasa berbuat bah, Baik Orang yang mau berusaha melakukan kebaikan Kebaikan apa saja? Usaha untuk sholat, usaha untuk ngaji, baca Al-Quran Usaha untuk sholawatan, Pengajian Usaha tentang apa, apa saja asal dengan niat kebaikan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada dua hal, eh ada dua hal itu yang amal yang sangat dicintai oleh Allah, dan amal ini sangat agung amal yang sangat sempurna yang yang tidak ada yang lebih sempurna dari ini. Maksudnya amal yang paling tinggi dan tidak ada amal yang lebih tinggi dari ini. Khoslatani nilai afdalu al-iman billah wa muslimin. Ada pertama amal yang paling tinggi, yang paling tinggi, yang paling bagus, tentu yang paling dicintai oleh Allah ya, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu al-iman billah ada iman kepada Allah. Dalam artian melakukan apapun itu ada karena iman di, di hati kita. Misalnya kita sodakah, kita sodakah ya, kita sodakah. Kalau kita sodakah itu baik bukan? Baik, tapi kebaikan itu apabila ada iman dilandasi dengan iman karena Allah, maka itu menjadi yang paling baik. Kita sholat, sholat baik baik tapi sholatnya karena iman kepada Allah itu sangatlah baik ya semuanya kita melayani suami kita uh, ngurus anak kita mengerjakan pekerjaan rumah kalau dengan iman dan didasari oleh iman itu adalah amal yang sangat Agung yang sangat baik dan tidak ada yang lebih baik dari itu itu pertama uh, yang kedua ya yang ketiga muslimin menjadi orang yang bermanfaat bagi muslim lainnya di riwayat lain khairun nas lin nas manusia yang terbaik itu manusia bisa bermanfaat orang yang sangat dicintai oleh Allah yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bisa menjadikan dirinya bermanfaat untuk orang lain juga pertama tadi melakukan kebaikan bagus untuk dirinya kemudian kebaikan itu didasari dengan iman bagus untuk dirinya namun yang ketiga wanaf ulil muslimin berusaha memberikan manfaat bagi orang lah bagi orang lain bagi orang lah lain itu yang ke selanjutnya oh berapa jumlahnya tiga yang selanjutnya adalah orang yang menjaga waktunya dengan zikir menjaga waktunya dengan zikir uzkurullah kathira ya Aksiru min zikrillah, perbanyakkan zikir. Tidak ada di uh, apa Nabi menjelaskan tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah kecuali melainkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk zikir itu banyak. Bukan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar saja tidak banyak. Solawat itu solawat kepada Nabi sekaligus itu juga bentuk zikir. Hadir dalam majlis pengajian zikir, baca Al-Quran zikir, solat zikir, solat itu zikir tujuan sholat itu zikir apalagi zikir zikir itu mengingat Allah nah, jadi itu yang yang baik ya yang baik nih empat yang buruk yang paling buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala ya kebaik kebalikannya tadi yang pertama melakukan kebaikan apapun itu yang kedua melakukan yang tidak baik melakukan yang salah melakukan dosa dosa apa saja dosa sombong itu dibenci Allah dosa apa saja dibenci. Yang kedua, asyirku billah. Ada uh, khoslatani la Di dalam kalau di pesantren itu belajar itu lapasnya isim tafdil. Maknanya bersangatan. Akhbathu paling buruk, paling tidak bagus. Apa? Ialah asyirku billah. Pertama, kesyirikan kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah, menuhankan um, um, mengadakan Tuhan selain Allah. Karena apa? Karena Allah Maha eh Esa. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Wahdaniyat ya. Allah Maha Esa. Ya, itu sangat tidak bagus Akhbathu, yang paling jelek, yang paling buruk adalah sifat uh, melakukan hal syirik kepada Allah. Yang selanjutnya, wadzur lil muslimin. Sebaliknya juga wadzur lil muslimin, memberi mudarat kepada orang Islam lainnya atau memberi mudarat kepada orang lain dengan keberadaan kita orang resah dengan keberadaan kita kata orang belum dia mandi kayak belum Ayo keruh ah, ya belum dia beliau ah, gimana nih bahasa Indonesia nya saya kurang paham bahasa Indonesia ya sama ya nah ya waduril muslimin orang yang mudah mau senantiasa memberikan mudarat untuk orang lain, menyakiti orang lain lewat penucapannya kah, kelakuannya kah, story WA-nya kah. Nah, itu ya. Apa tiga ya. Yang keempat, orang yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang lalai. Orang yang lalai, lalai, lalai mengingat Allah zikir, lalai salat. Banyak-banyak apa namanya? Uh, dijanjikan azabnya uh, dosanya sangat luar biasa, lalai dengan sholat, lalai dengan perintah Allah, lalai diri dari menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillah. Uh, kemudian pertanyaan yang kedua, zikir yang paling dahsyat. Oke, okay. zikir yang paling dahsyat itu zikir yang paling tinggi Abdul Zikri La Ilaha Illallah Memang itu zikir yang paling tinggi Paling ting tinggi Siapa yang di akhir kalimatnya Mengucap La Ilaha Illallah Dakhal jannah masuk surga Kata Nabi Jelas La Ilaha Illallah Itu paling dahsyat zikir Paling dahsyat Sehingga bukan itu saja Sehingga Abi Hurairah uh, Pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang man as'adun ya Rasulullah? Siapa yang mendapatkan syafaatmu di akhirat nanti ya Allah?" Ya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Hei Abu Abi Hurairah, kau ini memang orang yang tamak dengan hadis, tamak dengan ilmu." Maksud bahasa kita apa? Ya? Eh? Tamak dengan ilmu nih. Seorangnya yang sangat rajinlah untuk mencari ilmu, pengetahuan sehingga belum ada yang menanyakan tentang ini sebelum kamu. Apa? Tentang siapa yang mendapatkan syafaatmu di akhirat nanti ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan orang yang mendapatkan syafaati syafaatku di akhirat nanti adalah mengkola la ilaha illallah. Orang yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah itu merupakan Uh, apa namanya zikir yang paling tinggi. Kemudian zikir yang paling hebat apa? Yaitu sholat. So, sholat itu zikir. Ya, yeah, sholat itu zikir. Di dalam sholat itu ada zikir, ada sholawat, ada semuanya. Dan sholat itu bisa merubah karakter kita yang buruk menjadi baik. Bisa merubah sifat kita yang buruk menjadi baik. Zikir yang paling hebat adalah so, sholat. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab ah cukup apa lagi uh, gimana caranya khusyuk dalam beribadah dalam zikir oke okay. memang uh, di dalam kitab Ubudiyah lambutiah itu dijelaskan memang ukuran nilai ibadah seseorang itu terletak kepada kekhusyukan dan kehuduannya khusyuk dan khudu. ya yeah. khusyuk Hati-hati dalam hatinya, kemudian khudu hati-hati dalam anggotanya. Ya, gimana caranya khusyuk? Karenanya sangat penting. Gimana cara khusyuk? Pertama, kita niatkan dengan serius. Niatkan dengan serius, ayah. Niatkan dengan serius, niatkan dengan serius. Kita memang nak zikir lebih baik lagi sebelum kita ibadah, sebelum kita zikir. Itu wudhu dulu, wudhu dulu, dan perbaguskan wudhu kita. Jangan asal wudhu saja. Wuduk kayak burung apa namanya? Minum air, uh, ditempel aja kan. Uh, seperti ngapus bedak ya. Uh, seperti ngapus bedak. Di gini-gini jangan. Ber, oh, mau khusyuk, lah Dan perbaguskan wuduknya. Fa'ah wudhu ah Maka perbaguskan wudukmu. Kemudian setelah wuduk. Setelah wuduk, ada sifat muhasabah. Ada sifat muhasabah. Tau muhasabah? Ar Renungan diri. Maksudnya apa? pikirkan dulu ya Allah aku punya dosa ya Allah engkau maha agung ya Allah engkau maha ampun eng engkau maha mengampuni ya Allah engkau maha sempurna ya Allah engkau yang menciptakan aku engkau yang beri rezeki tapi aku kufur denganmu ya Allah ada muhasabah diri ya Allah salah saya selama ini banyak sekali setelah muhasabah ada sifat muahadah apa muahadah janji kita berjanji dengan diri kita wah saya harus semangat nih makanya timbullah kekhusyukan nah itu diantara Uh, untuk apa menuju ke khusyukan Allah alam. Uh, ada lagi? Ah uh, ya, ada dua pertanyaan. Uh, iya, apa? Oh pertanyaan baru ya, silakan bu. Apa bu? Oh, apa pertanyaan tadi? Uh, se Oh ya, zikir apakah boleh kita mengganti dengan Al-Quran? Perlu kita ketahui bahwa zikir tidak perlu menggantikan dengan baca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu adalah bentuk zikir. Ya. Baca Al-Quran itu adalah zikir. Zikir. Baca Al-Quran itu adalah zikir. Makanya di antara uh, memberi ketenangan hati adalah zikir, memberi kenyamanan, ketentraman, dan... Uh, membenahi diri kita dengan zikir di antaranya adalah baca Al-Qur'an. Banyak baca Al-Qur'an. Zikir itu juga dari Al-Qur'an. Zikir itu juga dari Al-Qur'an. Zikir itu juga dari Al-Qur'an. Banyak baca Al-Qur'an lebih baik, lebih bagus. Siapa orang yang sering baca Al-Qur'an, Qur'an nanti datang syafi'an li ashhabihi datang membawa syafaat untuk sahabatnya. Siapa sahabatnya? Orang-orang yang senantiasa baca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah bentuk zikir. Idza tahurat qulubukum ma sabi' quran Orang yang sudah suci hatinya, orang yang suci bersih hatinya, dia tidak akan ada rasa kenyang untuk baca Al-Qur'an dan martian tidak ada wah oh, udah bosan anda ada ada itu berarti hati kita mau suci. Kalau mau mensucikan hati, diantaranya banyak-banyak baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran juga bentuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, yang kedua, pertanyaannya tadi uh, uh, menemukan ayat sejadah. Jadi memang uh, ayat sejadah ini ada Al-Quran ada beberapa, ada 15 ya. Um, Insyaallah ada lima belas. Ketika kita bertemu, memang kita disunahkan untuk uh, sujud. Uh, tidak wajib, tidak, tidak wajib, ya. Disunahkan kita untuk sujud, uh, sunnah. Disuruh kita untuk sujud. Kapan? Langsung. Ketika uh, kalau dalam surah sejadah sendiri, Qurush jada wasab bahu biham la yastakbirun. Langsung, langsung, ya. Uh, ket kalau imam ada takbir intiqalnya untuk menginformasikan kepada makmum kita sujud sejadah. Ya, maka ada takbir intiqalnya. Kalau kita lagi baca Al-Qur'an duduk sendiri, gimana? Langsung saja uh, apa? Enggak pakai, pakai takbir lagi. Ketika sudah baca apa kita duduk sendiri baca Al-Qur'an, baca surah sejadah wasabahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allah. Langsung deh dapat dapat dap, 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 takbir. Kalau kita salat kan Allahu akbar. Imam untuk memberikan informasi kepada makmumnya, kita sujud sejadah. Kalau kita duduk sendiri, ya langsung saja sujud. Ya. Iya, ya sujudnya boleh saja, boleh kita baca. Yang disunahnya uh, apa Uh, sujudnya yang di sunahnya sujudnya namun bacaannya itu lebih baik di antaranya yang paling baik adalah yang biasa kita baca sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa fatabarakallahu ahsanul khaliqin kalau enggak bisa itu apa yang bisa saja kalau enggak bisa juga sujud saja ya Islam itu mudah Islam itu mudah tapi jangan dimudah kan itu Islam itu tidak sulit Islam tidak pernah memberikan kesulitan bahkan Islam memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi umat Muslim Allah alam ada lagi oh ibunya oh ya iya oh ada hidup. mik miknya

Yeah. Nama saya Nusia, Madinah Klim, Mahkumul Hidayah. Komul Hidayah. Yang saya tanyakan. Iya, banyak juga apa apa bu ya. Saya menanyakan tentang ziarah kubur. Ziarah kubur. ziarah kubur ini mau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik terima kasih pertanyaannya bu. Jadi mengenai ziarah kubur, ya memang ini uh, perihal yang memang sering sekali menjadi uh, omongan ya masyarakat lah ya. Di mana nih boleh atau tidak, boleh atau tidak. Sebenarnya memang uh, tidak dianjurkan begitu sangat, apalagi untuk ibu-ibu ya, uh, apalagi untuk ibu-ibu. Namun uh, bukan berarti tidak boleh, boleh baca apa uh, ziarah kubur itu boleh selama menjaga kehormatan, selama menjaga kehormatan. Kalau lagi Halangan, jangan sudah itu di sana. Jangan nangis-nangis sampai nangis. Oh, kau baiknya dulu deh. Eh, deh, kau dulu nolong ibu, kau dulu kayak gini, kau dulu kayak gitu. Jangan-jangan meratap-ratap, tidak boleh ya? Orang yang meratap-meratap hanya menyakiti orang yang diratapi ya. Selama menjaga kehormatan, nggak apa-apa. Selama menjaga kehormatan, tidak apa-apa. Nah, -apa. ya, mungkin uh, itu yang dapat saya jawab. Lebih dan kurang, saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya, karena memang masih dangkal sekali ilmu saya, Bu. Masih belajar. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dan saling bermuajah bertatapan dengan harapan mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi dan bagi ibu-ibu dan saya sendiri bahkan pemirsa di, rumah, di rumah dimanapun anda berada beri harga tinggi beri nilai yang tinggi pada hidup dan kehidupanmu beri harga yang sangat mahal bagi waktumu dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Ya Muhammad pesan malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad Ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayit. hiduplah semaumu hiduplah bagaimanapun yang kamu mau tapi ingat suatu saat nanti kamu akan jadi mayit kamu akan mati Wahbib ma fa kamu cintai sesuatu apapun yang ingin kamu cintai tapi ingat suatu saat kamu akan pisah dengannya Wa'amal masyikta Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan Fa'inna kamu zabih Tapi ingat semuanya ada balasannya Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan Keburukan akan dibalas dengan keburukan Mungkin hanya itu yang dapat dap, saya sampaikan Akhirul kalam Wallahul muwafiq ala wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh صلى <applause> الله عليه وسلم